Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke channel Bob YP. Sekiranya anda baru ke channel saya, kalau boleh tekan butang loceng dan juga butang loceng untuk notifikasi terkini. Alright. So, hari ni saya tengah stres dengan saya punya internet, dengan saya punya wifi. So, saya dia kejap turun, kejap naik, kejap turun, kejap naik. Saya pun dah order dah yang 800 Mbps punya. Diorang belum confirm dengan saya lagi boleh pasang ke tidak, pasal diorang kata mungkin port tak ada, mungkin diorang akan confirm dengan saya balik. So saya ingat nanti bila dah siap pasang semua, saya cocok je LAN kabel. So saya nak cuba connection dekat studio saya ni. LAN kabel tak ada, lantoi main kabel ada. So saya tadi malas nak keluar pergi Loyak Plaza semata-mata nak beli kabel LAN. Jadi saya tadi call All IT, diorang boleh hantar. Kita call telefon, cakap apa kita nak, diorang bagi brand, harga. Lala Move, memang nak bayar Lala Move lah. So barang tu diorang boleh hantar kat kita. Walaupun kita beli barang dalam RM10 ke RM15 ke, diorang still layan kita punya kehendak. Okay, so saya sekarang ni dekat studio. Saya tengah tunggu All IT confirm dengan saya balik berapa payment yang perlu saya bayar. Saya bayar, diorang akan hantar. Dah sampai lah All IT. Ngam-ngam. Ngam-ngam. Bukan sembang ni. Hai. Kita reply dulu. Ni tengah live ni. Kita tengah live. So, bagi saya bagus lah. Saya tak perlu nak buang masa. Start kereta, start motor, pergi sana. Semata-mata untuk jimat dalam move dalam RM10. Saya boleh buat kerja lain. Wah, ada orang terus call saya ni. Okay. Sorry. Bukan All IT yang telefon. Tadi ada pihak media telefon saya, dia kata untuk review motor. InsyaAllah nanti dalam penghujung bulan 9 ni dan saya rasa awal bulan 10 saya sudah boleh beroperasi motor vlog, ride motor, test motor, insyaAllah seperti biasalah. Kita doakan supaya Malaysia punya case numbers turun dan ramai tampil untuk vaksin. Okay. So tadi All IT dia dah mesej saya, saya dah bagi alamat, nanti dia akan check dengan Lala Move berapa harga Lala Move apa semua dan saya akan send manisnya. Nanti bila barang dah sampai, Cat 7 brand Unitec. Brand Unitec saya order 2, satu 5 meter, satu lagi 2 meter je tinggal. Saya tak nak campur-campur brand lah. Kalau brand lain pun 1.5 meter. Saya minta Cat 8 tapi diorang tak ada dan diorang saja yang boleh buat perkara macam ni. Kalau saya ada masa nanti lain kali saya pergi. Saya pergi sendiri, pergi survey. Pasal tu semua akan makan masa 3 hingga 4 jam lah kalau jalan-jalan. Bila dah sampai sana, bukan cari LAN kabel je. Tak apa-apa. Mesti macam-macam benda beli. Macam masuk kedai apa grocery lah. Asal nak beli susu, alas beli semua benda. Alright? So jomlah kita tunggu kabel sampai nanti. Okay guys, so alhamdulillah. Dah sampai, tak sampai 1 jam daripada WhatsApp, barang dah sampai di depan saya, alhamdulillah. So inilah dia kabel LAN kabel ni, bagi yang tak tahu, adalah satu sistem penyambungan daripada kita punya modem ataupun daripada router kita untuk mendapatkan internet selain daripada menggunakan Wi-Fi. Bagus lah. All IT, terima kasih sekali lagi All IT pasal superb service lah, superb service. Okay. Ini dia receipt daripada All IT yang saya beli ni dekat Lawiat. Ia adalah kabel Unitec Cat 7 5 meter dan juga 2 meter. Nanti ada rezeki, nanti saya beli yang 8 Cat 8 pula. Okey, ni dia yang brand saya beli, Unitec. Diorang kata ni antara yang bagus juga. Harga pun mampu milik, harga dia RM59. Saya tak dibayar oleh All IT . So yang saya nak pasang terus sekarang ni adalah 2 meter punya. Okey. So nanti kita tengoklah input dia bagus ke tak bagus. Pasal sekarang ni sebenarnya router saya dengan
dengan saya punya Delco M9 Plus ni, dia jauh sikit. So, connection tak stabil. Saya nak cuba connect LAN cable, tengok macam mana perginya. Ada lingan ke? Tak ada lingan. Alright, jom. So, okay guys. So, sekarang ni saya tengah check pakai kabel yang lama. Tengok, saya punya download adalah 5.1, upload 2.4 saja pakai LAN cable ni. Okay, nanti saya tukar pakai LAN cable Cat7. Okay guys, okay, saya dah pindahkan saya punya booster tu, Deco M9 Plus. So sekarang inilah hasil dia dengan LAN cable. Kalau tak tadi, kalau saya dah alihkan pun, dapat 26 Mbps upload, apa, download, upload 14 saja. So inilah dia perbezaan pakai Cat7. Ada rezeki nanti, saya nak cari Cat8 yang betul-betul padu nanti. Saya nak betul-betul susun kat mana saya punya router nanti. Lepas ni memang laju lah kalau kata nak friendly, nak friendly game ke apa, tak ada lagging. Cun. Okay guys, so hari ni adalah hari yang lain. So semalam dah settle lah, saya pakai Cat7 terbaik. Kalau ada rezeki nanti bila saya dah set up saya punya bilik gaming nanti, saya pakai Cat8 pula untuk LAN. Beza sangat, dia punya speed pun stabil. Kalau korang pakai wifi, kadang-kadang benda tu dia kadang tinggi, kadang rendah, kadang tinggi, kadang rendah kan. Kalau pakai LAN cable direct, memang dia stabil lah. Dia tak lari banyak lah, kalau kata kita check dia 60GB, lebih apa, 60GB lah, 60Mbps. Kita check lagi sekali, check lagi sekali, dia main dia ada 55, kadang-kadang 65, ada tak ada macam tiba-tiba 2 ke 3 ke tak ada. Kalau wifi je memang tak stable. So sekarang ni saya nak ke IKEA kejap, ada barang saya nak beli and then nak balik lah. So esok saya nak pergi ambil motor saya semua dekat Shah dan bawa balik, and then insyaAllah lah kita akan bermotor vlog very very soon. Bagi saya masa sikit lagi je. So pada yang suka tengok saya bentis orang, bolehlah ke RLT Studio. Kita layan FIFA 21. Tak lama lagi kita layan FIFA 22. Okay, alright, jom. Okay guys, so ada barang sampai hari ni. Saya nak tebuk lubang kat dinding. Ini order daripada China ni, game console mount stand holder. So ini dia, nak kena tebuk dekat dinding. Nanti saya nak masuk PS5 saya. So depan ni nanti boleh tak controller lah. Dia macam ni. Alright. Okay, saya rasa video saya pun sampai di sini saja. Nanti kita sambung. InsyaAllah kita motor vlog. Tak lama lagi. Sabar sikit, sabar sikit. Terima kasih semua kerana menonton. Assalamualaikum.